Lihat tuh, berdua tuh, lihat tuh, lagi pada julid tuh. Julidin apa tuh? Tuh, julidin apa ya mereka ya? Mukanya serius banget. Iya. Gua bingung sama BPJS. Kenapa BPJS? Gua kemarin mau daftar, ternyata gak usah ke kantor cabang. Terus? Gua cukup pakai WhatsApp ke nomor Pandawa, tinggal upload dokumennya, udah gitu bisa selesai. Loh, kok gampang banget daftar BPJS? Gampang banget loh. Gak perlu ke kantor cabang? Gak usah. Sama ceritanya kayak gue kemarin, berobat ke klinik, dompet gue ketinggalan, kartu BPJS gue ketinggalan. Petugasnya bilang, ada KTP nggak pak? Ya ada, sini pakai KTP dia aja berobatnya, gue kasih KTP. Beneran bisa berobat pakai KTP. Nggak usah itu lagi. Nggak perlu fotokopi. Fotokopian lagi? Nggak perlu. Waduh, tante gue juga sama. Dia kemarin mau ngubah faskes. Nah, nggak usah ke kantor katanya. Terus gimana? Terus kata tante gue, dia cuma tiga paket mobile JKN, bisa langsung diubah di situ. Oh, jadi pakai aplikasi Mobile JKN? Iya. Bisa ubah faskes di sana? Bisa ubah faskes langsung. Gak perlu kantor cabang? Gak usah ke kantor cabang. Gampang banget. Gampang banget sekarang ya? Iya, heran kadang-kadang. Iya, jadi mudah dong kalau kayak gini. Mudah banget. Udah mudah, udah cepet. Ih, keren banget. Iya, bisa di mana-mana lagi di aksesnya. Iya. Ih, gak ngerti gua. Iya, gampang banget BPJS berobat sekarang. Ah, iya.